Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang telah saya upload ya. Namun komponen yang saya gunakan di sini berbeda. Yang sebelumnya saya gunakan transistor SC2922. Nah, yang di video berikut ini saya akan mencoba merakit pembangkit listrik menggunakan transistor SA1216, dan resistor yang saya gunakan di sini adalah resistor 330 ohm. Ini masih tetap di komponen yang saya beli yang di rongsokan itu ya, 12.000. Nah, bila ingin merakit ataupun membuat pembangkit listrik seperti ini ya, untuk belajar-belajar lah, bisa menggunakan bisa membelinya di lapak rongsokan ya, biarpun kualitasnya mungkin berbeda yang pasti ya, namanya juga udah second, udah bekas. Tapi setidaknya kalau untuk belajar ya, sebaiknya menggunakan yang seperti ini saja. Komponen-komponennya ini kayak ini nih, mahal nih kayak ini nih. Kalau beli di rongsokan kan ya lumayan murah, lagi kalau hanya untuk belajar. Ini transistornya sudah selesai dilepas, tinggal di perangkaiannya saja. Nah, merangkainya ini tidak jauh berbeda dengan di video sebelumnya. Nah, klik aja. Namun yang berbeda adalah transistor yang digunakan dan juga resistor yang digunakan. Ini tipenya SA1216 dan resistornya 330 ohm. Kalau yang video sebelumnya itu adalah transistornya SC2922 dan resistor 10 kilo ohm. Sini berbeda hanya ukurannya saja. Nah, untuk merangkainya itu sama, BCE BCE. Jangan lupa diberi plastik mika. Transistor SA1216, resistor 330 ohm, ini BCE BCE, tidak jauh berbeda dengan pertama. Ini adalah untuk jumpernya nanti ya, langsung di perakitan saja.